Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita mulakan discussion kita pada malam ini dengan Umar Furqan Al-Fajar. Sesi bedah buku yang mana sebelum ni kita pernah ada satu session yang bertajuk Radical Reform yang ditulis oleh Profesor Tariq Ramadan. Untuk maklumat semua, ini merupakan anjuran AFKAR United Kingdom dan juga IKRA. AFKAR ni kalau nak tahu is a platform for discussion untuk Islamic Law and Ethics. Dan kalau sesiapa yang nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa saya ataupun dan saya boleh directkan kepada orang yang berkenaan lah. Untuk sesi kali ini, buku yang akan dibahaskan ialah buku Profesor Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Negara dan Keluarga Negaraan di bawah seluruhan Al-Usul Al-Qadiyat dan Salman Fasih Asyar Terunyat. Sebelum kita teruskan dengan discussion kita pada malam ini, ialah kalau saya kenalkan sikit tentang komentar kita pada malam ini. Nama beliau ialah Ustazah Hashim Fahamah binti Zulfiqli, dan beliau berkelulusan daripada Universiti Hassan Syed II Maghribi dalam bidang Al-Quran dan Hadis, dan beliau melanjutkan pengajian beliau dalam keping kat Masters yang dalam bidang fiqh Nawazil Contemporary di Universiti Qadi Hayat. So kita tak ada spesifik format untuk malam ni, so saya akan serahkan kepada pada Ustazah untuk teruskan perbincangan ini. Yusuf Qardawi tulis dalam Mukadimah dia.
yang nak di highlightkan dia ialah pada part yang in uridu illa islah mastata' wa ma tawfiqi illa billah. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjalankannya melainkan dengan pertolongan Allah. So harapnya moga Allah memberkati kita punya discussion malam ni dengan panduan dan petunjuk yang dah memang ada ataupun diilhamkan lah dari discussion kita nanti, insyaAllah. Okay, so ini bukunya. Okay. So sikit pendahuluan lah tentang buku ni. Tak sure nampak habis ke tak kan? So buku ni dia ditulis atas permintaan Majlis Fatwa dan Kajian Eropah kepada Dr. Yusof Al-Qadawi untuk disampaikan pada pembukaan waktu Nadwah Fikriyah Tebhiyah. Dan Nadwah waktu tu fokusnya untuk dua perkara tu, kewarganegaraan, which is citizenship, dan juga asimilasi golongan minoriti Muslim di Eropah. Sebab kan dia sekretari Majlis Fatwa dan Kajian Eropah yang minta kan. So sebenarnya fokus dia adalah untuk golongan minoriti Muslim lah yang ada dekat negara Eropah. Itu kan kita panggil akaliyat al-Muslimah kan. So sumber rujukan daripada buku ni, ni yang dimentionkan. Saya suka nak letak dekat dalam slide ni sebab dia bukan di semata-mata Quran, hadis, kitab Torah kan. Tapi memang di highlightkan juga oleh Dr. Yusof Al-Qadawi bahawa antara sumber rujukan kepada apa yang dia akan tulis, dia tulis dalam buku ni ialah juga pada realiti aliran pemikiran semasa. Contohnya nanti ada tentang nationalism, pasal patriotik, semua tu. Dan juga peristiwa semasa, lepas tu menghubungkan usul dan furuk, dan juga menghimpunkan kefahaman terhadap nas, which is yang kita kalau biasa dengar fiqhul nas, dan dengan kefahaman realiti semasa ataupun fiqhul waqi'. Kalau siapa yang mengikuti apa yang jadi kat Malaysia kan, kan ada yang macam convention lah tentang fiqhul waqi' kan, baru-baru ni berapa tu. So tu tentang realiti semasa kan, insyaAllah. Okey. Jadi dalam buku ni ada tiga bab lah sebenarnya, termasuk pengenalan tu. So pertama pengenalan sekitar kalimah al-watan dan al-muatanah. Bab pertama ni fokus ni pada muatanah Muslim dan juga bukan Muslim dalam masyarakat Muslim, dan yang kedua kewarganegaraan Muslim dalam masyarakat bukan Muslim. InsyaAllah tadi tak sempat saya format kita punya ni informal lah. So contoh nanti kalau ada apa-apa point yang nak sama-sama discusskan, dibincangkan, boleh je kita discuss. So kalau contoh point tu ada di slide yang seterusnya ke apa, nanti insyaAllah kita boleh tengok lah. Okay, so terus ni. Tadi ni kira empat mukadimah kitab ni lah kan, mukadimah buku ni. Dia ada banyak cakap tentang apa tu maksud al-watan, kira negara tu al-watan dan kewarganegaraan tu ialah al-muatanah kan. Merujuk kepada al-qawus dan juga mu'jam al-wasit, watan ni kira maksud dia tempat menetap dan juga sentiasa berbuat sesuatu bersamanya, which is kira al-watan ni adalah something yang dekat di hati lah, kalau kita nak lagi senang untuk maksud dia. Dan juga al-wataniyah ni kalau dalam bahasa Arab dia ada English ada verb noun semua tu kan. Dia noun yang dia bukannya terbitan daripada perkataan tu sendiri, tapi dia ialah perkataan terbitan buatan, dipanggil masdar sinai. Sebab al-wataniyah tu ataupun al-watan tu, kalau kita dalam bahasa Arab ada ilmu saraf kan, kita sarafkan dia, takkan pun terus jumpa wataniyah ataupun muatanah tu, tapi dia ialah something yang dibuat. So dia adalah something yang sebenarnya perkataan watan dan muatanah tu bukanlah sesuatu yang ada daripada zaman dulu lagi,
Tapi dia setelah perkembangan bahasa Arab, perkembangan ilmu sosial juga. Okey. So, so far okey ke? Okey ke saya duduk? Okey. Okey, next. So kita masuk kepada Al-Watan, Wal-Watan lah. Dalam buku ni, antara konsep yang diletakkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah bumi tu sebagai watan bagi manusia. So dia membawa kita kepada sejarah manusia pertama yang diturunkan ke bumi, jenis Nabi Adam. Dan bumi tu memang Allah letak, Allah siap-siap cakap bahawa bumi ni ada tempat tinggal bagi Nabi Adam dan zuriat baginda kan. Dalam surah Al-A'raf ayat 24, qalah bitu ba'dukum li ba'din adum walakum fil ardi mustaqarru wa mata'am ilahi. Turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, mustaqar tu. Dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika, which is mati. Dan ini ada antara poin-poin awal yang Dr. Yusuf Qardawi cuba bawa kepada pemahaman. Dia nak bawa nanti lama-lama dia akan bagi gambaran kat kita apa kaitan dan hubungan antara manusia dengan tanah ataupun bumi yang dia duduk tu. Okay, saya tak letak kat sini kan. Tapi dalam dia, bila dia cakap pasal bumi yang betul apa semua, dia kata bila Nabi Adam dan juga isterinya, nanti setengah dia baik kata nama dia Hawa semua kan, datang dan zuriat dia berkembang, dia tak adalah ramai sangat sampai memenuhi bumi. So semua orang tak perlu berebut pun untuk claim yang tu adalah tanah dia. Masing-masing boleh buat kerja masing-masing dekat bumi masing-masing lah, kat tempat mana yang dia nak duduk. Tapi bila dah makin berkembang, berkembang biak keturunan tu, jadi mulalah ada macam perkampungan kecil-kecil kan? Yang mana perkampungan yang yang menunjukkan ataupun dia menjadi reflection kepada manusia ni secara tabii ni, dia ialah golongan yang suka duduk berkumpul, duduk sama-sama. Dia takkan boleh duduk sendiri-sendiri kan. Sebabnya ada juga pepatah mengatakan yang manusia ni ialah haiwan ijtimai, ataupun haiwan yang bermasyarakat, yang bersosial kan. So daripada bila dia dah berkumpul tu, kalau satu kelompok kat sini, lepas tu dia akan duduk dekat-dekat kan. Kelompok kat sini, kelompok kat sini, dia jadi lama-lama jadi kampung. Lepas tu kampung bila dah satu kampung jadi dua kampung. Lepas tu berkembang kan. Dan perkembangan konsep tu lah yang akhirnya membuahkan ataupun melahirkan satu watan, satu negara. Saya je lah letak ni kan. Macam contoh kumpul-kumpul lama-lama jadi ni kampung takutan ranau. Dan lama-lama bila kampung ni dengan kampung sebelah boleh jadi daerah kan. Lepas tu daerah macam-macam tu lagi negeri, lama-lama jadi negara kan. So itu adalah antara asal kepada kepada negara dan keluarga negaraan. Okay. Lepas tu tanah air yang negara, nama lain dia juga ialah tanah air kan. Dan kewujudan tanah air dan keluarga negaraan ni adalah disebabkan keperluan dan keterikatan manusia kepada satu tempat. Saya tulis kat sini contoh dia binatang, ataupun lebih spesifiknya burung kan. Ataupun selain burung, apa lagi binatang yang contohnya bila dia pergi ke mana-mana, tapi lama-lama dia akan balik-balik dekat tempat tu. Okay, saya macam letak burung kan. Semua binatang kan, pulak balik ke kandang ni semua-semua kan. Tapi tak, kandang tu dia tak pergi jauh sangat lah. Cuma macam contoh kalau burung ke kan pun ada juga kan, yang macam dia pergi, lepas tu at one point sometime juga dia akan patah balik dekat tempat yang asal dia. Macam tu juga yang Allah letak dalam Allah sebut dalam surah Taha ayat 50, Tuhan kami ialah
Tuhan kami ialah Allah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu kejadian semula jadinya yang sesuai dengannya, kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. So ayat ni Syekh Syekh Qadawi guna untuk nak bagi tahu kata insting manusia yang akan kembali kepada tempat asal itu, tu adalah benda yang Allah bagi. Macam tu. Okay. So next. Kita masuk kepada satu topik yang saya rasa macam bila saya baca benda ni, ia terus jadi satu point ataupun asas yang sangat penting lah bagi saya dalam macam bila nak bercakap tentang negara dan keluarga negara kan. Sebab ada setengah orang macam, kenapa kita perlu discuss benda ni? Apa signifikannya benda-benda ni kan? Sebabnya cinta kepada tanah air tu adalah fitrah. Sebabnya contohlah kan, contoh kalau okay lah, sebab kita macam tengah cakap pasal satu buku yang quite Islamic lah kan, bawah di bawah suduhan usul akidah dan juga maqasid syariah macam tu kan. So nak tak nak kita kena ambil contoh yang memang contoh yang sebaik-baik contoh lah, which is kisah hijrah Rasulullah dan sahabat ke Madinah. Syair Bilal tentang Mekah tu, tu antara benda-benda yang disebut lah. Bolehlah aku baca sikit kan. Waktu ni, cerita dia, Bilal kan hijrah dengan Rasulullah. Lepas tu, disebabkan rindu sangat kepada Mekah, dia jatuh sakit. Dan bila dia sakit tu, dia diziarahi oleh Rasulullah SAW. So, bila Rasulullah ziarah, tanya-tanyalah kenapa, apa khabar semua. Dia kata, dia sakit ni sebab dia rindu sangatlah dengan Mekah. Antara syair itu dia kata, alangkah indahnya jika aku bermalam semalaman di danau yang dikelilingi pepohon rimbun izhar dan jalin. Izhar ni macam pokok rinik lah yang kering tu kat Mekah. Mungkinkah satu hari nanti aku akan ke danau Majanah, dan mungkinkah bukit Syamal dan tufilku pandang jelas. Macam tu lah. So dia punya kecintaan kepada Mekah tu, dia sampai bersyair. Dan bila Rasulullah dengar, Rasulullah baca doa ni, Allahumma habib ilayna al-Madinah kama hababat Makkah au asyad. Allah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti mana kami dulu mencintai Mekah, ataupun yang lebih dahsyat lagi. Sebab kira doa tu macam nak reflect bahawa Nabi pun sebenarnya tengah tahan rindu je lah dekat Mekah. Dan juga ada kata-kata Rasulullah tentang Mekah. Dia kata, engkau adalah kecintaan Allah, wahai Mekah, dan aku, kalaulah bukan kerana kaumku mengusirku, aku tak akan keluar pun daripada Mekah ni. Dan bila kita cakap tentang kisah hijrah Rasul kan, kat sini satu poin yang sangat jelas pada ketika ni ialah apa yang menyebabkan baginda bersama sahabat tu hijrah, disebabkan akidah tu value dia lebih besar berbanding tanah air tu sendiri kan. Dan dalam Quran sendiri, surah An-Nisa ayat 97-99, Allah sendiri telah mewajibkan untuk berhijrah kalau mereka ni dizalimi. Bila dia cakap tentang dia dah cerita tentang kecintaan kepada tanah air sebagai fitrah semua, dia cakap lah ada satu golongan manusia yang dia macam tak ada relation sangat dengan tanah air ataupun tempat yang dia hidup. Agak-agak golongan apa? Soalan. Orang nomad. Nomad. Dia kata orang Badri ataupun nomad, dia tak ada sangat kecintaan macam, sebab dia asyik pindah kan. So dia tak ada rasa related sangat to a certain place. Tapi rupanya dalam dia tak ada connection tu sangat, dia still ada connection dengan tempat yang memberikan dia momen-momen macam biasalah syair-syair Arab kan, dia ada syair tentang cinta, tentang kekasih dia. So dia telah buat syair yang tentang kekasih dia yang dijumpa dekat serta-serta tempat macam tu. So Syair Sokaldawi dia conclude, macam mana pun orang tu dia mengembara, dia still akan ada keterikatan dengan satu-satu tempat yang memberikan significant value lah, ataupun ada sentimental value kepada dia. Okay,
Dan dalam surat Nisa ni, dua poin ni ialah apa yang ada dalam surah tu lah, dalam ayat tu. Dikira berdosa jika kita tak tinggal dan mohon apa kepada Allah jika tak mampu. Ayat ni kan diturunkan kepada orang Mekah yang mana tak boleh nak berhijrah ke Madinah. So tu adalah antara konten daripada ayat tu lah. Okay. Ini juga satu poin yang di-highlightkan juga oleh Dr. Yusof Al-Qadawi dalam buku ni bagi pendahuluan kan. Dia kata ujian keluar dari tanah air. Nampak saya besar kan kita kan keluar tu. Sebab dia bukan keluar saja-saja keluar. Macam kita sekarang ni, insyaAllah semua yang ada kat sini keluar dengan rela lah kan, daripada Malaysia. Bukanlah keluar terus, maksudnya keluar sekejap dari Malaysia dengan rela. Tapi ni ialah ujian keluar tu disebabkan diusir ataupun dihalau. So dia kata kat sini, diusir atau dihalau dari tanah air tu ibarat mencabut kuku daripada daging. Dia sangatlah sakit lah kan. Dia juga merupakan jenayah dalam mana-mana agama. Kita syariah dalam mana-mana agama ataupun undang-undang. Dia adalah satu jenayah lah kalau kita mengusir penduduk tempat tu keluar daripada situ kan. Okay. Dan dalam Al-Quran, surah Al-Nisa ayat 66 disamakan dengan membunuh diri. Kalau kita mengusir orang tu keluar daripada tempat tu, so dia disamakan dengan membunuh diri. Boleh ke sekejap? Belum. Okay, sebenarnya kita cakap pasal tanah air ni juga. Bila kita kena mempertahankan dia ataupun kita punya hak dekat tempat yang kita duduk tu dicaras ke, dicantas ke, macam tu kan. So, antara hak dan kewajipan dia ialah untuk kita mempertahankan tempat kita tu. So kat sini diselitkan surah Al-Baqarah ayat 246. Dan ayat ni juga menjadi dalil kepada kewajipan berperang kalau kita dizalimi. Satu poin daripada kenapa dalam Al-Quran dia sambungkan keluar daripada dia usah keluar daripada negara tu sebagai membunuh diri. Ada siapa-siapa nak buat tekan agak-agak. Kenapa sampai seberat itu diletakkan weightage dia tu? Lihat sebagai perbuatan yang saling ke atas orang tu. Sebab boleh kita buat tanpa asas mungkin. It's like denying the right of that person to stay. Sebab dia mungkin tidak pun selain yang right. Sebab macam bila kita tak payah pergi tempat yang jauh-jauh lah kan. Bila ada orang invade bilik kita pun, kita dah macam what? Orang dah invade kita punya tempat privacy kan. Dan kalau dalam buku ni, Syekh Yusof Al-Qadawi dia kata, kenapa keluar daripada tanah air tu sama dengan bunuh diri? Sebab sepertinya bunuh diri tu kan dia kena keluarkan roh daripada badan. So, nak kena keluarkan manusia daripada tempat yang dia selesa tu, sakit. Macam tu. Dan kat sini kita tengah cakap pasal dia keluar bukannya sebab dia tu memang penjenayah ke apa kan. Dia keluar sebab kalau macam contoh hijrah Nabi tu, dia just nak kata, Rabbunallah, eh? Tuhan kami adalah Allah. Tapi dia kena keluar daripada tapi dia disiksa apa semua, so menyebabkan dia kena keluar daripada negara tu untuk menyelamatkan akidah. Itulah kenapa sebab dia sangat besar. Dan kat sini Syekh Yusof Al-Qadawi bawa satu perbandingan antara penjajahan Zionis dengan penjajahan Perancis dekat Algeria suatu ketika dulu. So kat sini agak-agak antara dua ni, mana satu yang lebih besar dan lebih dahsyat? Berat ni soalan tu. Dah macam discussion tapi senyap je. Baru nak warm up. Kenapa Zionis, penjajahan Zionis lebih berat berbanding penjajahan Perancis ke bagi Algeria? Sebab dihalang. Habis tu yang dia nak jajah sebab dia nak kuasa, dia nak menguasai kan. Dia nak macam suruh orang tu turutkan kata-kata dia kan. Dan sebabnya kalau Zionis ni, dia
lebih berat dan lagi halau kan. Lepas tu kalau dia tak halau pun, depan mata penduduk asal tanah Palestin tu, dia guna rumah dia, dia ambil kebun tanah semua kan. Memang masa tu dia memang lebih dahsyat lah berbanding dekat penjajahan Perancis di Algeria. Okay, next. So ni adalah ni adalah ayat dia tadi, surah An-Nisa ayat 66. Bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu. Misalnya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan semuanya kalau mereka amalkan nasihat yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Next. Ini ayat. Oh, okay. Sebelum tu. Okay. Kat sini, dalam Al-Quran, sebab Al-Quran ni, kan saya cakap tadi, Al-Watan tu dia ialah something yang agak baru lah. Kira kita panggil benda yang baru kan. So, sebelum tu, dalam Al-Quran, Allah guna tempat-tempat asal ni, dia guna perkataan biar. Awih ruju min diariku. Ayat yang next pun Allah guna waqad akhri waqad ukhrijna min diarina. Sebab Allah guna perkataan dia dekat dalam Al-Quran untuk menunjukkan waqtan ni lah. Dan diar tu sebenarnya dia plural kepada dar, rumah. So dalam buku ni antara matter yang saya rasa agak menarik lah untuk saya untuk penulisan, dia bukan semata-mata dia guna satu topik macam tu je, tapi dia banyak mengemukakan soalan. Lepas tu dia punya syarah tu adalah benda yang untuk menjawab lah, dan benda tu adalah poin-poin lah sebenarnya. Instead of dia tulis syarat-syarat macam tu lah kan, syarat-syarat menukar warga ke warga negara, dia tak guna macam tu lah, dia guna soalan-soalan macam ni. Bolehkah manusia menukar tanah air dia? So, dia kata kat sini, Allah menjadi penentu kepada tanah air asal kita kan. Kita tak boleh nak pilih pun kenapa kita lahir kat Malaysia, kenapa tak lahir dekat sini. Mungkin kalau kita lahir kat sini, sekarang bukan kat sini, kita duduk kat Malaysia pula. Mungkin kan. Dan, tapi realiti, okay, itu adalah tanah air asal kita kan. Tapi kalau dalam dalam realiti, kita memang boleh menukar tanah air kan. Sama balik, contoh yang sama. Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan ayat ni, ayat 40 surah Al-Hajj ni yang saya cakap, sebab kenapa dia orang kena keluar, dia orang dia diusir daripada kampung halaman Mindiar hidup, hanya kerana dia orang kata Rabbuna Allah. Dan juga satu lagi kisah, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ni kisah ni berlaku sebelum penaklukan Mekah. So Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, so Rasulullah ziarah. Dan Sa'ad mengadu lah dekat Rasulullah. Dia sangat sedih sebab dia takut sakit dia ni membawa kepada maut. Dan kira kalau dia mati, dia akan mati dekat Madinah, dekat Mekah lah. Kan, ni sebelum penaklukan Mekah. So, kira Mekah tu masih lagi bawah musyrikin kan, musyrikin Quraisy kan. So dia kata dia takut sangat mati dekat Mekah. Dan waktu tu bila Rasulullah dengar, Rasulullah kata tak, apa ni, aku akan mendoakanmu supaya dipanjangkan usia sampai boleh tengok kemenangan nanti. At last Sa'ad bin Abi Waqqas pun boleh ke, dengan makbunya doa Nabi tu, boleh ke Madinah lah. Dan akhirnya tak adalah meninggal dekat Mekah tu. Okay, tadi boleh tak tukar kan? So soalan yang seterusnya, boleh ke? Tadi boleh, boleh ke tak tukar? Tadi boleh ke kita ada banyak-banyak pula? So Yusuf Al-Qadawi kata, boleh. Kebanyakan ulama' berhijrah ni dia ambil contoh tu lah. Macam banyak je ulama' yang berhijrah dulu. Mungkin dah tak ada konsep kewarganegaraan tu sebab tak ada pasport tu kan. Tak ada immigration border kan, nak kena go through. Tapi kira sebabkan dia orang asyik berhijrah dan macam ramai je ulama' yang meninggal bukan di tempat asal mereka. So, itu adalah dalil yang dia digunakan oleh
penulis untuk mengatakan hujah di hujah itu yang dia kata boleh lah. Tapi dia kata dalam kita kata boleh tak boleh ni, kita nak ada banyak-banyak citizenship ni. Tapi dia kata adakah ia diiktiraf oleh politik dan undang-undang kan? So kat sini dia kata berbeza, benda tu pengiktirafan tu akan berbeza mengikut negara. So dia ada yang larang, which is Qatar. Qatar memang larang, dual citizenship is not recognized in Qatar. Kalau Algeria pula boleh, tapi berkecuali. Dan antara negara yang orang Algeria tak boleh jadi tak boleh ambil citizenship dia tu ialah Perancis. Sebab tadi dah kena jajah dengan Perancis kan. So memang waktu tu kalau ulama Algeria, dia kata siapa yang ambil citizenship Perancis, murtad. Okay. So tu adalah bila menjawab kepada persoalan memiliki beberapa kita panggil tak ada al-muatan kan, beberapa kewarganegaraan ni. Okay, next. So kita baru masuk bab pertama. Dia punya muka ni memang panjang. Tapi saya rasa dalam buku ni yang paling menarik aku, saya rasa dia punya muka jimah lah. Sebab dia macam bagi a strong foundation kepada apa tu muatan dan muatan lah. Sebab yang lain-lain ni dia lebih kepada fiqah yang ataupun hukum. Yang mana kalau dalam hukum fiqah ni dia mesti ada tak boleh, boleh, anjak tak boleh langsung, boleh, boleh berkecuali. Dia mesti akan ada tiga ni. So kalau kita bincang apa-apa hukum, asyik main kot tiga ni je lah kan, dia mesti akan ada. Sebab pertama ni kita nak cakap tentang kebuka warga negara muslim dan bukan muslim dalam masyarakat Islam dan masyarakat muslim. So pertama, dia letakkan pada sempadan geografi. Dia mulakan subtopik ni dengan dia kata ada setengah orang kata negara dan negara ni penting ke dekat dalam Islam? Sebab dia kata di awal tadi kita cakap akidah tu lebih penting daripada tanah air. So adakah memang betul ke negara ni dia penting dalam Islam? Sebabnya kalau ikutkan negara ni macam kita main dengan bumi dan dengan tanah tu. So benda tu material je. Islam ni ialah ad-din, cara hidup, benda-benda yang lebih maknawi berbanding material ni. So kira macam ada a few yang ada pemikiran macam ni. Tapi kalau ikutkan penulis, Syekh Yusof Al-Qadhawi kata pendapat-pendapat tu semua adalah gambaran yang tidak tepat. Sebabnya dalam surah Sa'd ayat 71-72, Allah menggabungkan atau menghubungkan antara manusia dan manusia yang diciptakan dari tanah dengan suruhan untuk beribadah kepada Allah. So maknanya Allah tak adalah macam kalau dah contoh bumi ataupun tanah yang kita kata, yang awal tadi kita kata tu material dan tak penting untuk Islam, Allah takkanlah mention manusia tu daripada tanah. Allah boleh saja, Allah boleh jelas cakap manusia diciptakan untuk manusia diciptakan untuk beribadah saja. Tapi ni memang Allah mention specifically manusia tu diciptakan daripada tanah. Dan kemudian ayat tu ada kaitan, lanjutan ayat tu dia merujuk kepada suruhan untuk beribadah. Dan juga kalau dah juga bumi tu tak bukan satu yang signifikan dalam Islam, maka Allah takkan mention dah juga dalam ayat 24 surah Al-A'raf kan, bumi ni diciptakan untuk manusia. So sebenarnya bumi ni memang Allah jadikan untuk manusia kan. Binatang pun Allah jadikan untuk manusia sebenarnya kan. Ayam tu lagi lah, the whole family kita memang guna kan. Telur pun kita guna, ayam pun lagi lah. So bumi ni diciptakan untuk manusia. So tu adalah antara ayat yang memang menunjukkan asas kepada hubungan manusia dengan bumi, surah Hud ayat 61. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Huwa ansya'akum minal ardh wasta'marakum fiha. Okay, kita semua insyaAllah sedia maklum yang tujuan manusia diciptakan ada dua kan. Satu, beribadah kepada Allah. Satu lagi, untuk menjadi khalifah. Dan khalifah ni
kita bukannya boleh jadi khalifah kalau kita tak kaitkan dia dengan bumi ataupun dengan maknanya bersekali environment kita. Kita tak boleh jadi khalifah pada diri kita sahaja. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang ataupun kita memang tak ada apa-apa interaction dan connection dengan dunia di sekitar kita, maka itu kita rasa kita macam seolah-olah, bukan seolah-olah lah, tapi kita macam tengah memberatkan ibadah tu saja tanpa menunaikan part dan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Okay, dalam sempadan geografi ini juga penulis ada cakap tentang tentang konsep jiran. Kenapa tiba-tiba dia cakap pasal jiran? Sebab kat sini dia nak start bagi tahu tentang siapa yang berhak terhadap keamanan ataupun terhadap satu-satu tempat, satu-satu geografi. Okay. Dalam Al-Quran, konsep jiran ataupun al-jiwar ni banyak disebut dalam Al-Quran, dalam Islam sendiri kan. Surah An-Nisa ayat ke-10, dalam ni Allah ada cerita tentang ayat dia ada disebut waljari junubi wal anjab. Kau payah ni kalau kita tak hafal ni. Wajari di kurba, wajari junubi. So kat sini ayat ni dia bercerita tentang 10 golongan yang ataupun beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat lah. So antaranya disebut Allah memang specifically letak jiran, dan jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh. So kat sini para mufassirin meletakkan maksud jiran tu sama ada boleh jadi jiran tu dekat ataupun jauh dari sudut keturunan ataupun juga tempat. Kalau kita tengok juga hadis Nabi tentang mukmin yang kenyang dan jiran kan, hadis dia bunyi laisa bil mukminin man bata syaba'an wajaruhu ila wajarihi ila jambihi ja'i'un. Rasulullah kata bukanlah seorang mukmin kalau sesiapa tu tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan jiran di sebelahnya kelaparan. So, sekarang ni penulis sedang membawa poin-poin kecil tentang jiran untuk dia nanti bawa kepada perlunya, nanti saya terus forward sikit, kepada perlunya kita membela penduduk negara yang terdekat dengan kita. Macam itulah. So dia start dulu dengan konsep jiran, lepas tu dengan ahli keluarga yang dekat. And then kalau kita tengok agihan zakat pun, sebenarnya agihan zakat yang paling baik ialah dekat tempat kita. Maksudnya macam kalau yang paling baik tu dengan keluarga kita dulu. So kalau alhamdulillah keluarga kita dah settle, tak termasuk dalam asnaf zakat, kita kena aulakan ataupun prioritikan untuk bagi dekat kawasan kita dulu. Macam tu, sebelum pergi bagi kat tempat lain lah. Okay, next. Sekarang kita nak pergi kepada macam mana kewarganegaraan pada zaman Rasulullah SAW. So, konsep kewarganegaraan ni dia kita memang boleh katakan dalam sirah pun dia muncul pada zaman Rasulullah yang hidup di Madinah, bukannya dekat Mekah. Sebabnya penduduk dekat Madinah ni dia consist of Muslimin, which is daripada Ansar dan Muhajirin. Lepas tu ada kaum Aus dan Khazraj, dan juga ada Yahudi. Yahudi pun ada banyak kan, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Dan pada waktu ni, dan saya personally rasa lah, konsep ataupun poin kewarganegaraan yang Syekh Qazawi letakkan kat sini, dia masih relevan sampai sekarang. Dalam dia letakkan poin apa tu kewarganegaraan. So dia kata kewarganegaraan ni adalah asas perjanjian dan interaksi sesama penduduk.
dan itu adalah kewarganegaraan. Bila kita cakap tentang zaman Madinah ni, dan kalau kita kata macam selalunya kalau kita bincang tentang al-watan wal-muwatanah, negara dan kewarganegaraan dalam Islam, memang antara rujukan paling atas dan utama dia ialah Sahifah Madinah, Piagam Madinah. So insyaAllah, saya sebenarnya lupa nak jadikan antara bacaan awal untuk discussion malam ni pasal Piagam Madinah. Tapi contohlah kalau audience hadirin nak tengok pun boleh jelas, cuba search Piagam Madinah ni, dia ada keluar 46 fasal ataupun ada 46 artikel. Dan dalam ni 46 fasal ni antara asas-asas kepada Piagam Madinah ni ada dua ni lah. Dia adalah elemen-elemen tentang kehidupan kehidupan bersama, co-existing, dan juga saling membantu. Membantu dalam nak membangunkan kehidupan sesama sendiri, dan juga dan saling membantu dalam mempertahankan Madinah itu sendiri. So dalam 46 fasal ni, dia ada tentang dia cakap tentang bila kita cakap juga tentang kewarganegaraan ni, kita takkan lari juga daripada dua aspek. Satu, hak, dan juga kewajipan. Kita kadang-kadang selalu kita selalu fokus kepada hak, tapi kita lupa part kewajipan tu. Sebab sedangkan kita takkan dapat hak sebenarnya kalau kita tak buat kewajipan tu. Tu sebenarnya kewajipan akan datang dulu, responsibility tu yang datang dulu, baru kita boleh dapat right ni. Kalau kita tak buat responsibility tu, sebenarnya janganlah pandai-pandai nak claim right kita. Okay, macam kontroversi kan, tapi tak apa. Okay, next. Dalam 46 tu tadi, okay lah, kita boleh baca sikit antara dia. Fasal pertama, dia kata ini adalah perjanjian daripada Muhammad, Nabi utusan Allah, antara mukminin dan muslimin Quraisy dan penduduk Yathrib. Yathrib nama yang mudah di Madinah kan? Serta sesiapa yang mengikuti, menyertai dan berjuang bersama mereka. Lepas tu fasal kedua, mereka adalah umat yang satu yang berbeza dengan umat yang lain. So kat sini antara nota-nota yang kita boleh tengok ialah definisi ummah tu. Dalam piagam ni banyak kali ataupun a few times disebut tentang ummah tu. So adalah beberapa argument tentang ummah ni. Adakah maksudnya bila kita kata tadi ummah ni adalah satu, maksudnya kita atau orang muslim dan juga bukan muslim dekat Madinah tu ummah yang satu? So kat sini nota-nota daripada Piagam Madinah ni boleh refer dalam buku Dr. Muhammad Mukhtar Ashikiti. Dia adalah lecturer, kita macam antara nama yang besar juga lah kalau kita cakap tentang siasah syariah, tentang politik dan Islam ni. Dia lecturer dekat Al-Azhar. So dia yang buat buku ni, buku tentang macam poin-poin yang kita boleh ambil dari kita boleh belajar daripada Sahifah Madinah atau Piagam Madinah ni. So dalam bercerita tentang definisi ummah ni, isi piagam tu isi nombor 15 sampai 23 dia cerita tentang makna akidah, makna akidah untuk ummah. So antara ni mungkin sebab tak ada kat sini kan, so macam tak boleh nak bayang kot kan. Tapi mungkin boleh jot down sikit ini untuk future reference. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah tu kan? Antaranya, perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian dengan mana-mana mukmin tanpa disertai oleh mukmin yang lain dalam suatu peperangan, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Itu salah satunya lah. Lepas tu dia ada juga cakap tentang bila kita tengok balik Piagam Madinah ni, kita cakap tentang ummah tu, dia ada empat maksud sebenarnya. Dia bukannya kita, bila kita konkludkan dia sebagai satu ummah tu, itulah ummah dia. Dia tak ada pembahagian yang lain. So yang pertama, makna dalam ummah yang nak dimaksudkan tu adalah ummah yang satu berakidah. So kalau yang ni, dia refer tu
Muslimin lah sebenarnya. Kalau kira poin yang 15, fasal yang 15 sampai 23 tu dia cerita tentang orang Muslim. Lepas tu bila dia cerita tentang siasah pula, sebenarnya dia ada dalam 25 sampai 35. Tapi poin 24, 37, 44 tu sebenarnya dia memberitahu bahawa bila kita cakap tentang siasah ni, dia tak terhad kepada penduduknya yang Muslim saja, tapi dia termasuk juga dengan yang bukan Muslim. Dan bila dikatakan, rupanya yang dikatakan ummah wahidah tu ialah ummah yang satu pada politik, pada siasah ni, dan juga sosial. Dan makna geografi ada dalam piagam nombor 1, nombor 2. Persediaan politik diikat dengan perhijrahan. Surah Al-Anfal ayat 72. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian serta di antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah, Allah Maha melihat akan apa yang kamu lakukan. Sebenarnya pada ayat ni, siapa yang tak ikut berhijrah, dia asyik macam nanti along the way, belakang-belakang sikit dari dekat buku ni, ada sikit perbincangan tentang hadis-hadis yang selalu digunakan oleh orang yang menolak terus konsep warga negara, ataupun yang terus menolak konsep warga negara, lebih-lebih lagi warga negara bukan Muslim dalam masyarakat Islam. So antara yang yang ditolak tu, dalil itu ialah contohnya Rasulullah kata, aku berlepas diri dengan orang yang hidup bersama dengan masyarakat musyrikin, macam tu. Tapi dalam ni adalah diletakkan apa sebenarnya latar belakang ataupun konteks hadis tu. Rupanya adalah cerita dia. Tu kemudian aku kalau kita sempat pergi. Dan akhir tu, okay, makna sosial. Dan antara noktah yang kita boleh belajar juga daripada Piagam Madinah ni ialah negara Islam tak sama dengan negara orang Islam. So dalam piagam ni yang digunakan oleh Rasulullah SAW ialah negara Islam, Daulah Al-Islamiyah, bukannya Daulah Al-Muslimun, negara orang Muslim, orang Islam. So agak-agak apa yang membezakan ni, kan, negara Islam dengan negara orang Islam? Malaysia. Kalau Malaysia, yang ni ke yang ni? Wilayah. Bahaya sebab ikut. Okey lah, off the job. Sorry, for me macam the difference between negara Islam dengan negara orang Islam, kalau macam, kalau kita translate dalam bahasa Inggeris pun dia jadi loosely translated, kan. Sebab macam negara Islam, Islamic State. Negara Islam pun boleh jadi Islamic State juga. Okay, just very briefly, the difference is the application of the Islamic law. So the application of the Islamic law ada pada negara Islam. Negara Islam. Kalau orang Islam tak semestinya dia mengaplikasikan Islamic law secara in totality. Okay, ada apa-apa lagi? Saya macam kurang setuju, macam terbalik. Mana tahu? Kalau orang Islam. Mungkin negara Islam dia berkata dalam sedikit di mana dia sebenarnya ada negara Islam atau Islam mungkin dia berkata bahawa yang mana negara yang dibentuk sebagai Islam itu berkata. Jadi mungkin itu yang definisikan negara Islam. Jadi tak sebenarnya menunjukkan negara Islam asas di dari itu adalah Islam. Sebab dia sedikit dalam punya bila-bila bagai kira sebab kita discussion, so tak ada skema betul atau salah. Kalau ada betul atau salah, saya benar habis, kan. Okay, kalau ikutkan kepada penulis, dia kata negara Islam ni macam tadilah, bila Piagam Madinah, dalam tu Piagam Madinah
ialah daulah Islamiah, bukannya daulah daulah al-Muslimin kan. Sebab betul lah tadi, dia terikat dengan piagam ataupun perlembagaan. Piagam mengikat dan menjadi rujukan dalam semua benda Islam itu sendiri. Tapi kalau negara orang Islam, dia tak ikut piagam ataupun mungkin dalam konstitusi dia tu ada beberapa part je yang memang refer kepada Islam. Dan juga undang-undang syariah tu pun bukannya dibuat 100%, ada part je. Macam tu eh. Okay, itu ada a few nokta yang saya sempat tuliskan kat dalam slide ni. Tapi ada beberapa lagi lah. Antaranya ialah dia ada juga cakap tentang macam mana beza antara, okay, kalau kita tengok piagam Madinah ni, dia adalah penggabungan secara geografi. Okay tak, penggabungan secara geografi tu maknanya piagam Madinah ni hanya akan teraplikasi kepada orang yang duduk dekat dalam Madinah. Siapa yang dekat Mekah tu, piagam Madinah tu takkanlah tak applicable lah kepada dia. Tak protect kan. Tapi sekarang ni pula situasi dia okay, tadi persepadanan penggabungan secara geografi kan. Tapi kalau sekarang ni kita katakan dia persepadanan geografi. Dengan geografi itulah dia sebenarnya tak ada jauh beza sangat lah. Sebab sekarang pun geografi kita tu yang akan menentukan law kan, apa yang kita kena ikut semua kan dekat situ. Apa lagi? Dan yang paling obvious lah kan, bila kita kata Rasulullah kalau memang nanti ada masa refer balik kepada piagam Madinah, Rasulullah sangatlah macam sangatlah detail dan meticulous lah dalam membuat Sahifah Madinah ni. Sebab macam contoh daripada artikel ataupun fasal ketiga sampai berapa? Sampai ke 11, Rasulullah mention satu-satu bani yang ada. Banu Al-Harith adalah di atas Raba'atihim, keadaan mereka sebelum Islam, mereka membayar dia. Itu yang next, Banu Sa'idah adalah memang Rasulullah mention satu-satu. So kat sini, dia menunjukkan bahawa betapa piagam Madinah ni, dia menerima kepelbagaian dan juga mengajak penduduk Madinah tu membumikan kepelbagaian tu, kepelbagaian dan kecenderungan warga negara tu. Maksudnya macam kena hidup dengan kepelbagaian yang ada, bukannya menghilangkan kepelbagaian tu supaya kita semua sama je. Tidak, macam tu. Okey, next. Okay, negara setempat dan negara Islam terbesar. Ni macam a few dia point yang nak tunjuk tentang kan bila kita cakap tentang negara, mungkin ada question yang mana yang kita nak dahulukan, negara ke agama? Macam tadi, walaupun awal tadi kita dah clear lah. Macam contoh kalau kita ambil daripada kisah hijrah Rasul, memang akidah tu lebih utama lah berbanding dengan tanah air kan. Tapi memang bagi Muslim ada satu penggabungan yang lebih utama berbanding penggabungan dengan tanah air ni, which is Islam. Dan ayat ke-10 surah Al-Hujurat tu kan, innamal mu'minuna ikhwah tu, itu adalah salah satu dalil yang menunjukkan memang persaudaraan sesama Islam tu dia mengatasi sempadan geografi. Dan dalam poin ni juga dia ada cerita tentang Darul Islam. Darul Islam ni biasa dengar kan. Darul Islam ni biasa, kalau kita pernah dengar, dia akan kaitkan dengan Darul Kufr. Darul Islam, negara Islam ataupun tempat Islam, dan Darul Kufr tu untuk yang non-Muslim punya tempat lah. Rupanya dalam ni Syekh Al-Qardawi dia letak, dia cakap yang Darul Islam ni perkataan yang diguna oleh fuqaha supaya Muslim tu dia rasa
penyatuan negara-negara Islam ni. Dulu dulu tak ada negara, tak ada pasport ke apa semua tu kan. So selagi mana tempat tu dilaungkan azan, syiar-syiar agama boleh dilaksanakan, maka itu adalah darul Islam. Orang Islam bebas dia nak pergi situ ataupun boleh je lah nak kata balik ke kampung dia macam tu. Ini dan kalaulah dia tak letakkan darul Islam tu, maksudnya kalau fuqaha tak meletakkan term tu, maka orang Islam mungkin akan lebih cenderung untuk claim yang tanah ni dia punya, yang tu orang lain punya, tak ada kena-mengena pun dengan dia. Tapi sebab Islam ni adalah agama wahdah kan, yang menyatu padukan, agama perpaduan, agama uhuwah semua. So darul Islam tu diguna untuk diguna untuk bagi rasa penyatuan negara-negara. Surah Al-Ma'idah ayat 55-56 ni dia refer tentang kepada kesetiaan Muslim tu adalah untuk umat Islam juga. Dan kalau kita nak mempertahankan, kena mempertahankan umat Islam tu dululah. Dan kalau kisah Al-Mu'tasim ni, ada siapa-siapa yang ada idea tentang Al-Mu'tasim? Al-Mu'tasim ni kadang-kadang orang confused. Dia ada satu Al-Mu'tasim, ada satu Al-Musta'sim. Ada satu. So Al-Mu'tasim ni kalau nak bagi feel tu boleh tengok video Syekh Zahir Mahmud rasanya. Itu kalau cerita pasal sirah tu dia memang. Sebab kisah Al-Mu'tasim ni tentang ada seorang wanita kan, yang di kalau ikutkan dia banyak macam version. Kalau yang Yusuf Qardawi ambil version tu, wanita tu ditampar dekat Rom. Tapi Mu'tasim ni dekat Baghdad kan. So Baghdad dengan Rom bukanlah Malaysia ke Indonesia, jauh lah juga kan. Dan pada ketika tu tak adalah taklah kapal terbang ke apa kan nak pergi hantar kan. Tapi ayat orang orang wanita ni dia cakap wa Mu'tasim gitu kan. Kira dia panggil waktu lepas dia dizalimi tu oleh orang Rom, dia terus panggil khalifah yang menjadi khalifah lah pada umat Islam waktu tu kan. Dan Mu'tasim immediately bila dia tahu, tak, dia bukanlah macam sekarang terus viral kan, tak tahulah beberapa hari selepas tu, tapi walaupun dia lambat sikit dapat, dia terus menghantar tentera dia all the way dari Baghdad ke Rom untuk mempertahankan perempuan ni. So kat sini dia ada a few examples of bila kita cakap tentang negara dalam Islam ni, dia adalah something yang besar. Dia adalah something yang luas, dia tak bersempadan sangat. Dan bila kita cakap pasal darul Islam semua ni, ni ada satu point, dia kata antara penggabungan atau perintimak masa dulu dan masa hari ni. Waktu dulu, negara umat Islam ni dia seluas darul Islam, macam saya cakap tadi itulah. So dalam kepala umat Islam ni dia ada darul Islam, darul kufr, ada dua tu je. Tapi bila sekarang ni, darul Islam pun kita macam, macam tadi lah kan, Malaysia ni yang mana, negara Islam ke negara orang Islam, tu pun kita macam tak tahu nak letakkan dekat mana kan. So konteks sekarang ni, darul Islam dan darul kufr tu bukanlah nak kata dia tak relevan 100%, tapi itulah dia. Okay. Okay. Bila cakap tentang negara dan keluarga negaraan ni juga, akan ada satu isu lain pula yang timbul, which is patriotism dan keluarga negaraan. So dia ada, bila kita cakap tentang patriotism dan keluarga negaraan ni, dia akan adalah suara-suara yang macam boleh terima ke benda-benda ni kan. Keluarga negaraan ni juga mungkin kita boleh kata nationalism lah. So
keliruan tentang isu ni sebenarnya boleh kalau ikutkan Syed Yusof Qaradawi. Dia kata keliruan tentang benda ni boleh ditangani dengan mudah. Dan sebenarnya dia terjadi sebab pertentangan walak dan intima. Mana satu yang kita nak dahulukan? Walak ni kesetiaan, intima tu nak penggabungan kan. Contohnya macam tadi, antara agama dengan negara, mana satu yang kita nak utamakan? And then bila bila orang tu menyamakan nationalism dengan secularism, sedangkan kalau kita betul-betul memaknai apa yang Islam tu bawa, Muslim akan jadi orang yang paling patriotik dan paling nasionalis sebenarnya. Sebab dia tahu dia kena mempertahankan hak tempat itu. Okay. And then sifat nasionalism melampau sehingga menggantikan agama. Itu yang orang takut tu bila patriotism ataupun nasionalism kan. Sebab kadang-kadang slogan yang dilaungkan adalah lebih kepada untuk negara, bukannya kerana Allah dan sebagainya. Last sekali nasionalism bertukar menjadi asabiyah jahiliyah. Okay, cuba patah balik. Okay, bukan Muslim dalam masyarakat Muslim. Bila kita cakap tentang isu ni, dia ada akan ada ahlu dar versus ahlu milah. Ahlu dar ni ialah penduduk negara. Ahlu milah ni penganut agama. So dia adalah something yang different. Bila kita cakap tentang non-Muslim dalam masyarakat Muslim, so diorang ni ahlu dar ke ahlu milah? Kalau dengan kita nak associatekan dengan kita, ni yang paling kata untuk darul Islam ke negara orang Islam? Negara orang, macam mana tadi soalan? Maksudnya negara Islam ke negara orang Islam pun applicable untuk dua rakyat Muslim? Dia applicable untuk dua-dua. So ahli dar ke ahli milah? Ahli dar kan? So sekarang ni supaya dia macam ni, bila kita faham ahli dar tu ialah penduduk tempat tu, maka dia akan clearkan kita daripada macam contoh was-was ataupun kekhawatiran dia yang akan menggugat agama kita. Sedangkan dia ialah ahli dar je, penduduk negara tu. Dia bukannya yang kita nak associatekan dengan kita punya pegangan. Okay. Adakah bau mudarat bila kita claim bukan Muslim ni sebagai ahli dar? Sebabnya, okay, dia macam ni. Kenapa soalan tu timbul, kita rasa macam insecure je dekat dengan non-Muslim ni? Sebab, okay, insecurity tu bukannya ada pada kita je, pada non-Muslim sendiri pun. Kadang-kadang dia orang macam nak associate dengan negara-negara Islam, dia orang pun macam takut-takut je kan. Sebab dia ada kebimbangan tak berlaku prinsip kesamarataan. Sedangkan prinsip kesamarataan tu adalah benda yang asas dalam kewarganegaraan ataupun citizenship. Dan ini adalah salah satu lagi daripada prinsip yang digunakan bila kita deal dengan bukan Muslim dalam masyarakat Muslim. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Hak mereka, hak kami, tanggungjawab mereka, tanggungjawab kami. So kat sini, dia punya intonasi tu sebenarnya, mereka tu ialah orang orang non-Muslim. So apa yang untuk non-Muslim tu adalah sama macam yang untuk Muslim. Dan apa yang non-Muslim tu kena buat adalah sama macam apa yang Muslim tu kena buat. Maksudnya, macam mana kalau Muslim tu kena mempertahankan agama, maka macam tu jugalah non-Muslim kena mempertahankan agama pula, sorry, negara. So macam tu jugalah non-Muslim tu kena mempertahankan negara yang diduduk tu. Dan satu yang saya rasa menarik juga ialah bila penulis mention al-ukhuwah al-wataniyah. Tadi kita ada cakap ayat innamal mu'minuna ikhwah kan. So kita kata ukhuwah tu adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. So we are brothers and sisters kalau kita adalah Muslim. Tapi kalau kita kalau orang yang cakap depan kita ni bukan Muslim, so we are not brothers or we are not sisters, sama-sama. Tapi kat sini dia kata persaudaraan kenegaraan tu sebenarnya adalah something yang sepatutnya kita kita ingat bila kita deal dengan non-Muslim. Sebab dalam kita bercakap tentang citizenship ni,
setiap warga negara itu adalah saudara kepada warga negara yang lain. Macam tu. Dan keiktirafan kepada ukhuwah imaniyah yang kita kata al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara kepada muslim yang lain itu, sebenarnya taklah menghalang kita untuk mengiktiraf juga kewujudan ukhuwah wataniyah ataupun persaudaraan kenegaraan dan juga persaudaraan insaniyah. So maknanya kita still bersaudara dengan dia sebab dia itu adalah maksud orang manusia. Itu antara jisnya lah. Saya sudah habiskan ini. Berkenaan dengan kita balik pada slide sebelum ni, iaitu perlembagaan kewarganegaraan ya, bila mana adanya asas perjanjian dan interaksi antara sesama penduduk lah. So assuming that kewarganegaraan di Malaysia adalah contoh kita berpegang kepada perlembagaan ataupun social contract, which is we have the perjanjian interaksi sesama kaum di Malaysia lah. So berbalik kepada bukan muslim dalam masyarakat muslim, iaitu ataupun orang-orang yang bukan Melayu di masyarakat di Malaysia yang menuntut kesemerataan peluang dengan contohnya dengan menentang iSearch contohnya, adakah di situ dikira sebagai menolak that perlembagaan ataupun that kewarganegaraan itu sendiri? Untuk dalam mana dan iSearch untuk mendapatkan kesamarataan masih tiada lagi all this kriteria kesamarataan di situ lah. Susah sahaja tu. Tapi saya rasa benda tu dah terjawab sebenarnya apa yang kerajaan nak buat kan. So kita ikutlah apa yang kerajaan dah tetapkan. Tapi saya punya personal opinion, okay, kita sekarang ni alhamdulillah beruntung dapat nikmat Islam, yang mana Islam tu ajar kita untuk sentiasa berlaku adil, sentiasa menghormati orang lain, hak-hak dia sebagai manusia, semua tu Islam ajar. Okay, dalam keberuntungan kita sebagai Muslim tu juga, kita kena kita tak boleh nak deny, tak boleh nak menafikan kewujudan orang yang hidup tanpa sih, macam kasar je dia, hidup tanpa pegangan atau panduan. So dengan adanya iSearch ataupun macam perjanjian-perjanjian yang lain ni kan, iSearch ke apa-apalah perjanjian yang lain, macam perjanjian yang lain hak manusia kan, apa ni, hak asasi manusia, sesemua tu, benda-benda tu sebenarnya sangat memberi benefit kepada orang yang tak ada idea pun bahawa agama dia tu menyuruh dia untuk berlaku adil apa semua tu. Macam ni saya nak kata, poin saya ialah kita tak boleh teruskan iSearch tu langsung tak relevan. Dekat Malaysia mungkin tak relevan sebab kita ada another guidance, which is Islam, yang mana ajar kita untuk ni, untuk adil dan semuanya tu, sebagainya. Tapi untuk negara yang tak ada pun panduan Islam tu, so dia nak refer kepada mana, kepada apa, maka ada je iSearch. Walaupun kita tahu negara-negara lain, banyak juga negara muslim lain, negara muslim ke negara orang Islam yang menandatangani iSearch tu, tapi padahal iSearch tu sebenarnya langsung tak boleh nak membantu apa-apa tindakan-tindakan menindas pun. Masih je lagi ada penindasan ataupun penafian hak kesamarataan pun dekat negara yang menandatangani iSearch tu. So basically, saya bukan ahli dalam undang-undang untuk macam apa reservation ke apa-apa sesuatu tu. Tapi macam dalam kita contohlah, okay, sebab masing-masing akan ada pendapat masing-masing. Saya tak setuju dengan kita tak mendatangi iSearch contohnya. Ataupun saya langsung tak setuju, kenapalah kena ada benda tu macam tu, yeah. Tak kisahlah kat mana-mana pun, kita tak boleh menafikan keperluan benda tu. Macam tu, macam hak asasi manusia lah. Sebab itulah, cuba bayangkan kalau orang yang tak beruntung macam kita, yang tahu Islam tu macam tu kan. Dan bila kita cakap tentang benda-benda ni, saya rasa kita selalu cakap tentang apa benda tu ataupun apa benefit sesuatu benda tu kepada kita. Maknanya macam, ataupun bukan benefit, apa benda tu akan buat kepada kita. Contohnya iSearch, bila dia kata sama rata, mungkin dia menjadi satu contoh lah kalau kita punya kekhawatiran ataupun kebimbangan. Kita takut nanti, bukan takut lah maknanya, nanti LGBT semua pun ada hak dia orang lah, sebab kita nak sama rata kan.
kekhawatiran kita tu kadang dia banyak kita tumpu kepada tu lah. Apa benda ni akan jadi, akan bagi kat kita sesuatu. Tapi kita tak baik, kita tak jarang untuk sama-sama discuss tentang how. Kita banyak cakap pasal what, what will happen, what will I get ke apa. Tapi macam kita jarang fikir macam mana kita nak buat benda ni, macam mana. Macam tadi tu lah, mungkin orang tak nampak pun relevan Islam sebab Muslim sendiri tak betul-betul praktis kesamarataan apa tu semua, sampai orang lain terreflect dan nak subscribe to that. So bila dia orang tak rasa appealing kan Islam ni, so carilah Isaac ke apa sesuatu yang lain. Rasa kita boleh buka floor untuk raise any apa-apa komen ataupun soalan ataupun nak bagi pandangan sendiri pun tak apa. So apa yang ada? Yang hak dan responsibility dia je. Boleh sebab dia nak ulas. Sebab rasa tak apa je. Nak ulas. Yang tadi. Yang tadi yang kata ada masa nanti boleh ulas sendiri. Hak dan responsibility tu. Maksudnya which come first kan? Jadi dia cuba which come first, hak ke kenapa responsibility datang dulu sebelum hak. And application dia mungkin dalam ni tak ada yang tu sebenarnya. Tak bukan. Okay, ni pun okay, sebab kita cakap dengan kapasiti individu lah kan. So macam contoh tadi kita kata pasal what dengan how. So macam tu juga dengan responsibility dengan rights. Maknanya macam ni, contohnya apa ni, contoh ada orang lain dulu nak bagi, kita discussion kan. Thanks lah guys. Kita buka floor. Oh, ada pandangan mungkin seorang lah. So, saya fikir macam Malaysia ialah case yang interesting lah. Because like, just now you tanya macam mana agama dengan negara, mana yang, mana satu you lebih utamakan, betul tak? So, saya fikir kalau dalam Malaysia punya case kan, because like, we're like somewhere in between agama, negara, tak tahu mana diutamakan. Tapi kamu juga mention tentang negara tu kena buat kewajipan baru boleh kan kata hak kan, betul tak? So kalau macam case Malaysia kan, so you ada pelbagai kaum. So kalau semua kaum tu ada buat kewajipan yang sama, boleh tak dia orang claim hak yang sama untuk negara? Ini cakap pasal negara. So sepatut kan, I fikir macam sepatut kerana dari segi negara tu dia orang buat kewajipan dia dan dia orang dapat hak untuk negara. Tapi dari segi agama itu beza. Dari segi agama, you akan tanya, dia buat kewajipan dia tapi agama itu beza. So you dalam syariah you ada law sendiri. So I think inilah mana konflik dalam world itu berlaku, di mana majority of the yang non-Muslim kat Malaysia tu dia claim sama rata hak dia. Dia tengok dari segi negara, macam dia orang bayar cukai, dia orang buat lah apa yang macam negara tu kan. So dia kata, I buat kewajipan. So macam you kata lah, you ada kewajipan dan you claim hak. Tapi kalau you tengok dari segi agama, di mana majority of non-Muslim tak faham ialah dari segi agama, macam walaupun you buat kewajipan tu tapi you tak buat kewajipan agama because you're not Muslim. So you tak buat kewajipan agama, macam kewajipan agama dari segi Islam, macam you have to pray, you have to pay zakat. So I think this is where macam conflict lah, macam salah faham ke misunderstanding. So macam mana kita adjust benda ni? Soalan pun bincangan juga. Macam kewajipan negara dan kewajipan dari segi agama, macam mana? Ada yang nak ni? Mungkin saya beri sikit pandangan. Saya rasa persoalan konsep negara, konsep kewarganegaraan ni adalah suatu perkara yang moden dan fiqh klasik ataupun literatures kita daripada sudut khazanah fiqh kita sebenarnya tak banyak address isu ini secara konklusif. Sebab tu kalau kita tengok macam buku Dr. Yusof Al-Fardawi, kalau kita tengok dia punya footnotes dia,
tak banyak footnote yang betul-betul pergi kepada kita punya classical literatures, because memang classical literatures kebanyakannya ditulis pada zaman adanya pada ketika itu empire. So empire konsepnya berbeza dengan nation state ataupun berbeza dengan konsep negara bangsa. Dan of course kalau kita nak apply the political thoughts yang kita ambil daripada buku-buku yang ditulis pada ketika itu dalam konteks negara bangsa, memang mismatch, because kita duduk bercakap dalam konteks territory yang berbeza, kita bercakap dalam konteks authority of the law yang berbeza. Dan saya rasa satu benda yang sangat-sangat penting yang kita mungkin Sheikh Qadhawi tak address kat sini adalah bagaimana konflik di antara apa yang kita sebut sebagai syariah teachings ataupun konsep syariah dan juga land of the law. Land of the law itu adalah satu perkara yang sangat penting yang akan memberikan definisi tentang apa makna negara, apa makna kewarganegaraan, apa makna tanggungjawab, apa makna rights. Dan kita tak ada dalam dalam dunia pada hari ini satu uniform standard kepada kod sebuah negara. Qatar sebagai contoh begitu cara dia. US sebagai contoh very open state. Ya, kalau kita tengok dalam konteks tengah-tengah negara, bangsa itu adalah negara dia. Yang hari ini orang sebut selalunya ini adalah orang kata the true nation state is Israel. The true nation state is Israel. But that nation state is equivalent to apartheid state. Because dia deny the rights of citizenship for other than Jewish people. So that is equivalent to apartheid. So kita isu ini yang point yang saya nak orang kata apa highlight adalah sememangnya isu ini adalah isu baru. Dan isu ini sememangnya tak dibahas secara panjang lebar oleh para juris klasik kita. Dan kalau saya nak relate dalam konteks di Malaysia, lebih suka kerana bukan sekadar kita ada Islam sebagai salah satu daripada inspirasi kita sebagai seorang Muslim, kita ada constitution, kita ada perlembagaan persekutuan, dan pada masa yang sama kita ada social fabric kita, kita ada historical social fabric kita sendiri, kita ada suatu orang kata apa fabric sosial dan juga fabric sejarah kita sendiri, yang mana kadang-kadang perkara itu tak disebut secara written dalam constitution. Perkara tersebut adalah suatu perkara yang silent. Istilah silent ni adalah istilah yang saya guna dalam bahasa Inggeris, tetapi kalau dalam istilah fiqahnya al-af, dalam istilah syatibi, maknanya benda yang tak disebut secara direct di dalam syariah. Tapi pada masa yang sama ada unsur-unsur sosial yang kita kena respect. Dan unsur yang keempat yang kita kena tengok juga adalah racial politics. So Malaysia ni very complicated. Sebab tu kalau kata dalam mana-mana diskurs, saya tengok kalau ada orang tanya, contohnya saya kata kepada Jonathan A.C. Brown waktu dia present mengenai Islam dalam konteks negara, bila orang tanya about Malaysia, dia kata Malaysia ni kita kena tutup apa slide yang saya cerita ni, kita kena buka slide baru. Because dia ada orang kata apa bukan contradiction semata-mata, tetapi dia ada macam orang kata cross a lot of elements. Ada unsur Islamnya, ada unsur perlembagaannya, ada unsur sejarahnya. Dan sekarang ni sebenarnya yang unsur yang keempat yang semakin dominan ni adalah racial politics. Orang politik yang cuba nak ambil, sebenarnya kalau betul-betul Melayu, Cina, India duduk diskusi betul-betul, letak constitution, letak apa yang orang Islam percaya sebagai teachings dia, dan letak orang kata social history kita kat situ, tak payah letak orang politik di situ, sebenarnya banyak benda boleh selesai. Tetapi disebabkan kerana di Malaysia kita ada banyak race-based politics, terutamanya daripada zaman Orde Lama ni, menyebabkan pemikiran kita itu, kita justify bahawa ini Islam, ini Melayu, ini perlembagaan, ini ketuanan. Walhal ini semua adalah retorik-retorik politik yang dicipta oleh politicians untuk dapat keuntungan politik dia. Jadi ini perkara yang saya rasa complicated kalau kita nak discuss mengenai konteks di Malaysia. Tetapi point saya rasa untuk generasi baru ni, kita tengok, pertama sekali kita tengok, kalau Muslim of course kita akan tengok apa Islam kata, one thing. Second, kita kena tengok constitution dan juga fabric negara kita secara konkuren. Dan pada saya, kita kena ada guts to say no kepada politician yang try to manipulate racial sentiments
untuk gain ataupun untuk maintain dia punya authority dia sebagai kerajaan. So saya rasa saya tak bagi jawapan, tapi saya rasa paling penting sebagai seorang Muslim, saya sebagai seorang Muslim, of course saya akan tengok apa yang syariah kata. Saya akan tengok apa red line saya daripada sudut syariah. Second, saya akan tengok apa constitution dan saya lihat kepada orang kata apa social fabric di negara kita, termasuklah sejarah dan sebagainya, kontrak sosial yang disebutkan oleh sahabat-sahabat ataupun setengah daripada analis. Dan baru kita tengok apa orang politik kata. Pada saya, orang politik ni kita letak hujung sekali. Masalah di Malaysia, semua benda kita refer orang politik. Dan satu perkara yang kita kena tahu bahawa makin orang kata apa goyah survival politik sesetengah puak, makin kuatlah sentimen perkauman dan agama akan dimainkan. So sedang saya baca antara orang kata political survivalism dan juga racial politics ni, secara-secara akan nampak correlation yang sangat jelas. Bila merudumnya pengaruh politik sesetengah kumpulan, pada masa yang sama kita akan tengok racial sentiment akan melonjak. Dan sebenarnya kalau saya boleh sebut perkara ini, dan benda ini bukan politik tapi saya lihat dalam konteks lebih besar dalam soal nation building, ini adalah antara perkara yang kita nak isi dalam konteks Malaysia Baru, memberikan makna kepada public discourse ataupun public dialogue ini untuk kita nak ketepikan sentimen yang dimainkan oleh orang-orang politik. Cuma sebelum saya nak serah pada orang lain, saya ada beberapa perkara yang saya nak relate dalam discussion kita pada hari ini. Kalau sebahagian daripada saudara-saudara yang follow discussion yang dibuat oleh Sheikh Tariq Ramadan, beliau menyebutkan ada dua paradigm dalam reform yang kita nak buat. Pertama, adaptational reform. Atas nama reform, but we try to adapt. Bila kita nak adapt, maknanya kita reformasi kita tu masih lagi dalam konteks ada darurat, so kita boleh ambil benda yang lebih ringan. Ya? Ataupun kita terpaksa. Semua ayat-ayat tu reactionary, dia punya sifat dia, ataupun reaktif, lebih pada reaktif. Dan yang kedua ni yang disebut oleh Tariq Ramadan, transformational reform. Reform yang bersifat transformasi. Saya masih melihat bahawa diskusi dalam konteks siasat syariah ataupun dalam konteks political science ni masih bersifat adaptational rather than transformational. Sifat kita masih lagi reaktif rather than proaktif ataupun lebih bersifat progresif. Saya lihat ada beberapa tulisan termasuk di kalangan aktivis Muslim di United Kingdom. Mereka buat profiling terhadap Muslim di Britain. Kerana Muslim di Britain ini, mereka bukan generasi pertama, hatta setengah kumpulan ini dah generasi ketiga. Pak dia pun dah lahir di UK, anak dia pun dah lahir di UK. Bila mereka buat anthropology of Muslim British Muslims, mereka buat kajian bahawa connection di antara third generation dengan second generation terhadap dia punya original country itu much lesser compared to connection dia dengan UK ataupun dengan Britain. So kalau orang tanya loyalty anak-anak ni, adakah kepada, sebagai contoh, Bangladesh, Pakistan ataupun pada UK, almost 100% second generation dengan third generation, almost 100%, ni empirical study mengatakan bahawa loyalty mereka adalah pada UK dan juga Britain. So dalam konteks ini, adakah kita nak mengatakan bahawa mereka ini berada dalam negara bukan Islam, ataupun mereka berada dalam sebuah civil society ataupun civil state? Kita nak guna istilah mereka duduk dalam civil state yang mana mereka ada tanggungjawab dan hak, ataupun kita masih lagi nak bincang kerangka mereka duduk dalam sebuah negara bukan Islam? Ini persoalan yang fuqaha kena bincang secara lebih detail. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kita juga ada paradoks ataupun kita juga ada masalah dalam kita betul-betul nak draw line di antara whatever kita nak call sama ada negara Islam dan negara bukan Islam. Saya sebut beberapa conversation saya dengan Muslim aktivis. Ini saya cakap aktivis ini, saya bukan cakap orang biasa, kita bukan cakap orang yang just nak cari makan, tapi aktivis pun. Dia kata, apa yang saya boleh buat di UK in terms of dakwah aktivism, in term of legal activism, compared dengan saya balik Bangladesh, dakwah aktivism saya, saya ada kebebasan yang lebih luas duduk di UK rather than duduk di Bangladesh. So bagi dia, mana negara Islam?
sebagai contoh ya, this is things yang kita kena discuss. Dan saya rasa Syekh Yusof Al-Tawfi sendiri sebut perkara ini, adakah masih lagi kita nak lihat syiar tu boleh dilaksanakan, boleh azan, boleh bina masjid, tetapi civil rights yang lain dicantas habis-habisan? Ataupun kita nak lihat, of course, ada kekangan di segi laungan azan dan sebagainya, tetapi tak ada siapa boleh deny constitutional rights of Muslim individual di UK untuk express dia punya religious belief. So, macam mana kita nak draw line di antara Muslim state dengan non-Muslim state, Islamic state dengan non-Islamic state? Saya rasa ini adalah satu perbincangan yang kompleks. Dan yang ketiga, saya rasa mungkin perbincangan saya, kalau saya nak cetuskan perbincangan, saya tak nak lihat sangat soal negara Islam, negara bukan Islam. Tetapi saya rasa boleh tak kita cuba bincang apa red lines yang kita tak boleh langkau sebagai seorang Muslim di mana saja kita berada. Sama ada kita duduk negara Islam ataupun negara bukan Islam, apa red line yang kita tak boleh langkau? Contohnya, iman kufur. Kita duduk satu negara, kita dipaksa untuk jadi kafir. Sebagai contoh, kita kena convert daripada kita punya belief, sebagai contoh. Adakah that is more meaningful rather than kita nak discuss tentang soal typology Islam bukan Islam dan sebagainya? Sebab kalau kita nak push sebagai contoh Islam dan bukan Islam, loyalty dan sebagainya, empirical data cukup menunjukkan kepada kita the third generation of Muslim in British, kalau tanya in terms of the sense of loyalty, sense of loyalty dia 100% pada UK rather than dia punya moyang, dia punya original countries. So macam mana kita nak letak diorang ni? Adakah kita nak letak diorang ni dalam diskurs bahawa mereka ini duduk dalam negara bukan Islam, so dia patut kembali pada negara asal? Pergi negara asal, Bangladesh tak terima Rohingya masuk walaupun Rohingya Muslim. So macam mana kita nak kata dia balik pada negara asal dia? Bangladesh tak terima Rohingya untuk Rohingya balik ataupun dapat orang kata apa, protection. Just runtaran, dan saya rasa perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat cantik. Cuma point saya lebih suka dalam konteks hari ini bukan sangat melihat pada konteks negara, tapi kita melihat apa dia red lines yang kita tak boleh nak compromise. Okay, iman kufur. Dan kalau sampai tahap iman kufur, then you have to migrate ataupun you have to, orang kata apa, relinquish your citizenship, find another citizenship, sebagai contoh. To add on to the point, I think apa yang kamu kata tentang iman kufur tu, itu yang berlaku pada di China, di mana majority of the Muslim there, yang they are like state sponsor camp untuk like tukar cara fikir dia orang. So itulah clear sangat. Tapi apa solution dia, dan macam mana kita nak tackle cabaran macam ni? Yeah, even kalau saudara sebut berkaitan Uyghur juga, Uyghur pun ada some Muslim analyst menyebutkan bahawa kekhawatiran China itu bukan kepada simbol agama tetapi kepada political activism. Tetapi disebabkan kerana political activism itu dia bersabit dengan Islam pada masa yang sama. So even from perspektif kita sini, kita tak tahu adakah pure religion ataupun disebabkan kerana political identity itu dengan Muslim itu kahwin sekali. So again, adakah iman kufur ataupun kerana perbincangan tu? Minta maaf lah, sebab saya rasa ini very nuanced, ya. Ini bukan straightforward, very very nuanced punya discourse. Mungkin berkait dengan apa yang Ustaz cakap lepas ni, buat perbincangan awak yang halak the impossible state. Tu kena pergi buat yang halak sini tu. I won't be answering any questions sebab I don't have anything to answer pun. Cuma tertariklah dengan the last point yang Ustaz sebut tadi pasal sometimes we see ourselves as Muslims, eh? So kita punya concern sekarang berbeda kepada us as Muslims and how we act in non-Muslim countries dan sebagainya lah, kan. Tapi terfikir jugalah bila kita cakap pasal third generation Muslim countries and how they define themselves, macam mana pula dengan third generation Chinese and Indians dekat Malaysia? Sekarang ni especially lah, recently the discussion is surrounding ISIS, and macam mana kita kena uphold the contract social.
sometimes it, I find it a bit jarring lah bila kita cakap pasal contract social dan kita refer to apa yang nenek moyang kita discuss, and sebab kita macam pin them to what our ancestors punya decision and discussion, and so itulah something that we have to think about jugalah, macam mana jadi kita cakap kita orang bagi korang warga negara kan, sedangkan dia orang kalau tak nak warga negara tu, you guys have to relinquish your warga negara and go back to China, and we have our rights as Malay contohnya kan. Tapi we can't do that kan. Dia orang tak ada sense of loyalty, yes, to China. Dia pun mama kat China. They are against Lindan and they support Lee Chong Wei. That is something that sometimes bila when it comes to that discussion, rasa macam a bit sedangkan they are our brothers lah kan, in the nation. Just to add on to the discussion lah rather than answering the questions. Then boleh add on juga like your point, like majority of the immigration, like those who immigrate, right, either because like the host country sama ada dia orang nak labor kan, or dia orang nak upah askar. That's why like for example Britain, some of the people immigrate because like nak cari makan ke nak tukar tempat, but not most of them like lari because kadang-kadang negara yang halau ke negara that in war, and then like contoh lah cakap pasal loyalty to the country kan, so macam memang sepatutnya semua orang if the country in war you have to fight kan, tapi apa berlaku pada orang yang dia loyal pada country tu, biasa dalam situasi aman ke, bayar cukai ke apa semua okay, tapi bila ada war dia tak support central government punya decision lah. So dia tak nak involve dalam war because like you boleh die and then contoh lah concern tu. So adakah itu untuk menentukan sama ada orang tu setia pada negara tu, macam sanggup mati untuk negara? Kalau orang yang sanggup buat apa-apa tapi tak kesetiaan dia tak sampai sanggup mati untuk negara tu, itu then macam mana you nak kata sama ada orang tu dia masih boleh consider citizen? Yang cantik tu yang senang kata ialah yes, if every citizen has to be willing untuk mati untuk negara, that is like perfect lah, so you can claim all right, you sanggup. Tapi yang bagi orang yang tak sanggup tu, apa terjadi? Nah itu berlaku during World War II, World War I. Dia orang tak sanggup, the white people kan, dia orang tak sanggup, dia orang punya citizens pergi war. Ada juga citizens yang fight against government, tak sanggup nak mati untuk negara. So do you claim them unloyal? And what happens then, the British government employs all the Indians, like orang Muslim to fight their wars, yeah. Like which is not even, and their own people like is not setia loyal enough to die for their own country, and they hire all the other people untuk fight untuk dia. So benda-benda lah, banyak benda macam ni lah. So yang so yang kata tentang kesetiaan, contoh banyak orang question like kesetiaan non-Muslim or kesetiaan Muslim towards the country, but are you willing to really like bila memang ada perang betul-betul kamu akan mati untuk negara kamu ke? Tapi negara tu negara siapa punya, kamu punya, kamu tak sanggup kerana kamu tak nak perang. I think like most common people don't want war like everywhere lah in the world lah. Tapi yang ada memang ada pemimpin-pemimpin yang sanggup nak fight war because bukan dia orang yang kena kan. Ya, dan bukan anak-anak pemimpin yang kena kan. Yang orang biasa yang claim citizens setia pada negara tu, dia orang yang kena fight. So macam dia ada konflik kat situ within negara sendiri. Nanti kalau you Ukrainian, what do you feel now? It's like Russia lah. Yeah. Like, yeah. If you're Ukrainian, do you want to you sanggup dah tengok part of your country being annexed dan sebagainya kan? Kena ada sebab kan? Tapi nak lawan pun, tapi that's part of democracy kan? Belonging to the country. Okay, saya nak balik sikit pada isu muatan kan? Ustaz pun dah sebut kan, classical corpus. Macam there's a big gap lah dengan aku yang perlu sekarang. But yelah, kita dengar cerita pasal Mawar Dila, Ibn Farah lah pun dan sebagainya kan. Macam these people are 500-600 years ago, what can they ni kan? So Ustazah ada bagi saya buku ni lah, saya apa
apa on fit muwatana in the Sharia. So I've been reading it, muwatana di Sharia Islamiah. Saya terkejut, you know, the big constitutional lawyer Muslim Abdul Razak Sanguri, Egyptian. I mean, maybe dia meninggal 50 years ago kan, yeah. Tapi he came up with a concept yang kita mungkin terkejut, because he said that the daulah or negara Islam itu nak kata is not based on akidah, is based on just siasa, yeah. Okay, jadi this in this book ni dia cari dia menolak kan soalan-soalan yang bezakan antara agama dengan siasa, sedangkan benda itu tak berlaku. But this is what's happening dekat Tunisia kan. The big party yang menang, yang patut dinafikan kemenangan, dia bezakan. Kalau nak dakwah, nak Islam, kita buat NGO. Dan the our party pun dia asingkan aktiviti tu daripada the organs of the government. Okay, jadi ada asas. Okay, ada asas kita nak kata nanti besok di secularism dan sebagainya. But dalam academic writing, ada asas untuk kita bezakan. There is no longer issue pasal whether this is Syekh Al-Qawdi, dia bawa tajuk ni, bawa apa, something to do dengan akidah kan. Whereas there is a paradigm, kita boleh bawa keluar daripada situ kan. Dan bagi saya pun, dalam the classical kan, it's in mention pasal hak dan kewajipan. In the classical, it's like lebih kepada sam'a wa ta'ah, pendengar dan ta'ah. Kan? Tapi kita kena anjakkan the paradigmas untuk tengok how is it that dalam fiqah dan dalam amalan sebelum pada ni kan, in the apa ni classical text dan sebagainya, untuk kita bawa rakyat tu rasa the belonging of the towards the country, okay? So one of the other things is kita kena tengok kan, nowadays this democratic deficit kan is the big problem dekat Malaysia that we have been dinafikan 60 tahun. Now kita nak kena build up all these democratic practices. Orang tak berapa understand democracy is not just in the ballot box, okay? Tapi there is tanggungjawab, there is also the engagement. Okay, now one of the big problems nowadays when kita the democratic deficit is being faced throughout the whole world. That's why there's a book, Democracy in Crisis, A.C. Grayling. Okay? This book. All these things that kita nampak on the nationalism coming up throughout the Western Europe is part of the democratic deficit. People don't trust the politicians. People don't feel like they have a sense of ownership. Okay? So this is a struggle yang it's not just in Islam lah, but also in apa? General. Democratic, so-called democratic countries. Okay, so I think dekat situ, you know, there's a lot of things yang mungkin fiqh Islam tu kena tengok balik kepada. For instance, kan, the hadith, there's a hadith yang sebut pasal the best of you is the one yang doa untuk dia pemimpin, and the best pemimpin is the one that doa untuk you. So you can see asas tu ada, how the relationship between rakyat dengan pemimpin. But dalam fit tu, it looks very dry. Yeah. So I said there's a lot of discussion. In after Arab Spring, we this is general consensus and fit siasi is the most underdeveloped branch of fiqh. Okay. Sheikh kita know he's in Muhammadat. Muhammadat maybe is the most advanced because other institutions there. Yang drive the change, drive innovation. Kita selama beratus tahun ni, mungkin 100 tahun, 200 tahun, we don't have political institutions yang mencerminkan the values, the Islamic values. So that's why bila berlaku Arab Spring in Tunis, there was a conference on Tajdid Fiqh Siasi. You know, all the big thinkers on dia datang, he came up with, I don't know what solution, maybe Syekh kita boleh bantu kan. And people like yang kita biasa dengar, Muhammad Ali Salabi. He's a historian, tapi I found one book pasal Ad-Dawlah Islamiyah.
Lepas tu bila tengok-tengok balik kenyataannya, dia rupa-rupanya he was trying to put down his vision of Dauna selepas Arab Spring. Yang dia nampak untuk Libya, because he's still Libyan dia. So now we have, we are coming towards insyaAllah a renaissance dekat Malaysia. The scholars and the laymen and the activists, they kena drive this whole discourse balik. Yeah. And not leave it now to get, you know, the masses to drive the agenda. The masses can boleh disumbangkan, but at the moment they are driving it, and not the activists and the scholars. Interesting. Jadi nanti you masa bersoalan. Oh, tidak kena lagi lah. Masa dah tamat sebenarnya. The last one. Last one yang kena tamat. I appreciate lah all the inputs there, sebab nampak this is such a big issue lah yang kena discusskan, yang it's very interdisciplinary dan it causes a lot of different based on knowledge aku kan. Tapi I like to macam tanya a bit more yang fundamentals yang aku, yang back to apa yang kita discuss ni, sebab for me mungkin it helps kalau kita ada some foundation, we can boleh answer aku a lot of the questions that been thrown out kan. So kalau macam tadi, my question would be more focused on macam apa yang Muslim should aspire to achieve. So, macam tadi yang macam, I think mungkin buku ni more on, daripada dengar so far, dia macam more on letak the foundation on macam as a Muslim dalam Islam, apa saranan dia, terakut kan. So nak tanya lagi lah tentang bila ada tak ada sebut tentang konsep ummah, sebenarnya kan. Bila ada konsep ummah, ada konsep negara Islam, konsep negara orang Islam dengan konsep Darul Islam tu. So nak tanya, so ummah ni adakah ummah tu yang menjadi foundation kepada negara Islam tu, kan? Ataupun adakah ummah ni menjadi foundation kepada, kalau negara orang Islam tu, adakah dikira ummah juga? Kalau dia ada, sebab orang Islam, negara orang Islam pun ada, orang Islam tu ada aspek akidah, ada aspek geografi, ada aspek siasat, social itu macam tu lah. So dan kemudian bila tengok balik pasal Darul Islam tu macam seolah-olah macam ala-ala zaman Abbasiyah Umayyah, yang macam ada banyak je seorang macam kerajaan-kerajaan lain yang bernaung bawah satu empire kan. So secara macam, so Muslims ni, adakah kita should aspire untuk mewujudkan negara orang Islam, ke we should aspire untuk mewujudkan negara Islam, kan? Dan kalau kita negara-negara Islam ni, bila cakap pasal Darul Islam tu pula, adakah kita sepatutnya aspire macam seolah kita ada macam European Union? Maksudnya kita ada negara-negara, tapi kita collectively we are European Union gitu kan. So maknanya kita, we are still individuals, tapi ada satu communion gitu kan? Macam satu gabungan gitu kan. Is that something yang we should aspire? Kalau you, then it's quite similar lah to dua-dua, mana ada sesuatu macam empire gitu kan. Ke tak macam tu kan? Ke dia just satu spirit je, dan bukan satu, it doesn't have to be satu yang institutionalized. Macam, okay, this is, IU ke Islamic Union ke, tak tahu lah kan, contohnya kan. Macam mana tu? Betul tak? So. Okay, tapi macam duk ingat-ingat tu, what should Muslim aspire lah kan, daripada tu kan. Okay, kalau kita tengok kepada idea khilafah, empire, idea dalam Islam, negara Islam ke negara Islam ke apa semua-semua tu, dia adalah sesuatu yang dengan perkembangan semasa. Sebab macam dalam, kira kalau dalam fiqh siasah syariah ni, ataupun fiqh politik Islam ni, kita ada banyak milestone ni, ada banyak tarikh-tarikh penting. Macam okay, mula-mula pada zaman khilafah. Lepas tu bila runtuhnya khilafah, itu another history berlaku. Lepas tu bila sekarang ni ada lepas Arab Spring pula, another thing pula yang kita kena fikirkan.
So macam tadi, daripada discussion tadi, itu dah berapa banyak tajuk kepada discussion lain dah tu kan? Patut ke diri ke semua-semua kan? Daripada pendapat saya, pasal khilafah ataupun idea-idea yang ada pada klasikal Islamik punya konten tu pun sebenarnya masih boleh diargue. Adakah maksud khilafah macam sekarang ni, khilafah tu kita masih lagi membayangkan seorang macam Khalifah Al-Mu'tasim tu ke? Sedangkan kita lagi boleh dapat dapat perlindungan daripada bukan nama Al-Mu'tasim, tak ada Al-Al pun. Padahal nama dia yang lain-lain lah selain yang bahasa Arab punya nama. Erdogan. Erdogan ke apa. Conclusion lah kot kan. Sebenarnya dalam buku ni, sebab kita langsung tak sentuh bab yang bab 2 minoriti Muslim tu kan, dalam negara yang itulah pun masihkah lagi kita nak guna dia sebagai negara bukan Islam ataupun civil society atau dan sebagainya kan. Antara benda juga yang ada kat dalam tu ialah Islam ni sekarang yang kita kena cuba yang kita kena kekalkan tu adalah pada prinsip dan bukannya semata-mata pada macam contoh, kalau kita boleh katalah khilafah tu semua adalah satu structure kan, dan Islam tu adalah dia punya foundation. So mungkin sekarang kita dah tak patut dah nak tengok kepada structure tu lagi dah. Kita just kena analogi dia, mungkin kita dah tak payah tengok kepada bangunan apa yang kita nak buat, tapi kita kena pastikan apa-apa bangunan pun yang kita nak kena buat kena mesti daripada simen yang sama, which is apa yang ada dalam Islam tu. Dan tadi kan sebenarnya buku ni dia usul akidah dan juga maqasid kan. So maqasid syariah ni selain daripada 5 yang kita biasa dengar tu, ada juga tentang keadilan, kemanusiaan, dan sebenarnya itulah nilai-nilai yang sepatutnya kita sebagai Muslim ni tunjulkan untuk menampakkan bahawa Islam tu adalah agama yang relevan. Kita sendiri pun, kita selalu cakap yang contohnya Islam adalah solusi kepada semua benda. Tapi sejauh mana kita betul-betul cari Islam sebagai solusi kepada benda-benda yang kita kena face? Pasal tu tadi, okeylah saya nak conclude kan. Kita banyak cakap pasal what kan, tapi kita jangan cakap pasal how. Macam tu lah. Sebab bila kita cakap pasal how, barulah kita akan tengok what tu dulu. Kita akan cari balik what apa yang sesuai untuk how kita ni. Sebab kalau kita tengah terus tengok kepada bahan, kita kan jenuh pula nak fikir apa benda kita nak bina. Tapi kalau kita tengok apa benda kita nak bina, baru kita akan cari bahan mana yang sesuai untuk binaan tu. So dengan tu, saya harap perkongsian ni, dalam kehidupan kita ada banyak benda yang kita kena learn, relearn dan juga unlearn. So mungkin ada yang ada antara bukan relearn lah, dia mungkin relearn. Tapi mungkin juga yang sebelum ni perkara-perkara yang mungkin sepatutnya tak jadi kita punya pendapat tu, kita kena unlearn kan benda tu kan, dan learn benda baru kan. So insyaAllah saya mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kepada Ustazah Syifa kerana di luar masa untuk discussion, dan juga kepada para hadirin yang sangat proaktif untuk melontarkan idea, pandangan dan juga soalan. Sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, saya ada dua pengumuman. Yang pertama, kalau sesiapa yang nak join the Afka punya mailing list, boleh DM Afka punya Facebook, boleh cari AFKAR UKIPF. The second announcement, besok kita akan ada satu forum Rahmatan Lil Alami, retorik politik ataupun kekutan realiti, di sini pukul 2:30 petang. Kita tutup majlis kita dengan kesempatan barang dan sebagainya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.